Okay guys, hari ni Napi nak buat exhaust stage 1. Ya, yeah, Napi. Dalam kau nampak tak? Biasalah guys, bengkel. Tengok banyak motor geng. Sepas sikit. Sepas sikit lah. Ni untuk tebuk stopper. Macam mana gaya ni tak ada orang pegang? Oh, tebuk stopper macam tu je. Ilmu guys, ilmu. So, nanti aku nak sambung satu pipe. Lepas tu, terus sambung ke sini. Macam tu lah. Oh, tak pakai yang tu dah? Ni tak pakai, mana kondom ni? Satu pipe silencer. Pipe yang tak ada lubang. Masuk. Kau welding ada? Matikan. Aku hantar kedai biasanya. Tak ada ready. Potong siap je. Kalau nak bunyi lagi sedap, yang layer kat dalam ni kena buang. Kena buat selapis. Inilah orang panggil cone. Yang orang panggil cone barrel tu apa? Cone barrel tu, cone tu, cone exhaust tu orang buat buat baru. Oh. Ha. Pipe ni tak banyak pun pipe 2 stroke ni. Dia yang buat bunyi semua belah depan. Daripada cone ni sampai ke depan. Oh. Ha. Ya, kalau yang panggil selapis tu. Ha? Selapis tu. Selapis satu perut ni lah. Dia buat selapis. Dia buang. Kadang ni dia potong dulu. Potong. Oh, dia buang lapisan yang dalam. Ha, sama sama macam ni. Tapi susah kerja. Harga pun tak murah. Aku ada tengok dia orang buat macam mana. Ha. Gila nak kopek tu datang susah gila. Memang susah. Bukan senang. Tapi bunyi padu lah. Ha, bunyi padu. Zing zing zing. Nampak senang geng. Orang yang pernah buat exhaust tak faham. Ketat ni. Sikit lagi. Ini gosok bagi sentiasa tajam. Main kampung je kan. Macam ni lah cara orang kampung. Apa yang ada je. Orang kata pemain bawah pokok je. Tapi padu. Pokok
pokok tepi bendang. Dia 400 meter, 14 GPS, geng. Tu. Ni ah motor dia. Ni motor yang aku review dalam video lepas. 400 meter, 14 GPS. Putuskan welding ni susah. Aku faham apa kau rasa. Sebab aku operate exhaust yang kau bagi kat aku tu. Ha. Macam ni lah caranya. Payah gila. Payah sikit. Welding mahal. Mahal juga aku dah sambung banyak ni. Kalau kata mini full tu tiga potongan berapa? 10 ke 3-40 macam tu. Oh, boleh tahan. Boleh tahan kan? Mantap. Welding tak buka lagi tu. Dia biasa, biasa kalau belah-belah lekat ni, ada kesan welding tu. Yang payah. Sikit. Tak ada. Tak ada. Masih belah-belah bawah ni. Nyanga. Ha. Nyanga. Tengok. Kesan welding ni yang selalu kita bocor. Oh. Ha, luar lubang. Kesan dia tu. Budak kedah seorang je perasan motong kau bunyi terik. Ada komen? Selalu kan orang pakai pipe kan bunyi biasa je kan. Tak macam motong tu. 63 kot. Memang perik lah. Dia perik padat tau. Lain macam bunyi dia. Budak je kak? Aku cakap lah. Kaki ni bukan motor aku, motor pakman ni. Aku bawa je. Dia tengok aku starting pun tahu motor kuat. Walaupun aku starting berani tak berani. Pelan-pelan lah. Belajar. Saja je promote orang sana. Kau nak aku ajar kau starting? Tak nak. Untuk kat kau orang nanti kau nak test dengan siapa. Kau dah kelebihan, ada kelebihan lah pandai starting. Tak apa, biar starting jadu dia tiga je. Sebab joki. Hati tak kering tu. Mana tahu dia kata kau je joki. Tak kering tu, serius. Buat masa ni aku memang tak kering nak jadi joki. Kalau zaman masa aku sekolah mungkin aku ni di kategori yang hati kering. Sekarang aku tak kering. Apalah. Bagilah kering sikit. Oh sayang. Oh. Saya muda lagi. Ha? Kawin belum lagi. Kau jadi lah joki yang berhemah. Ada ke joki berhemah? Joki dah konten kita ni menyembah. Bagi. Komen racun aku geng. Kau muka pomen. Nanti aku buatlah hasil kolaborasi dengan MKA China. Tak pun nanti aku teman kau welding, kau pakai bag aku kan. Kau minta ada bag kau. Dia? Ha. Oh nak buka dah. Oh nyoh juga nak buka pun. Minit. Gila 4 minit gila. Tapi ni yang senang tau. Aku pernah tu sejam mengedap ni je.
Ah, dapat yang susah-susah. Ini mungkin sebab Zul lama, dia punya yang spot kilang ni dah reput. Dah karat kan. Oh, kalau bau kilang jenuh. Nak beli ni. Dari ujung. Kalau ketuk mesin tak boleh? Boleh. Bila belah hati ni dah jauh sangat ke bawah kan. Ha. Buat boleh ketuk daripada juga. Tempat juga sini. Ya. Tempat juga sini. Ini lah geng, susah sikit. Orang gampang geng. Pokoknya bawa pokok je. Lagi selapis geng. Selapis kot je lah. Ini untuk LC. Ini stainless steel. Bunyi pun lain. Kau ketuk ke simen. Lain tak bunyi. Lain. Buat dekat LC S1 je. S1R. Tapi bapak besar lah stopper dia. Full stroke memang kena besar. Apa? Bukan stopper, apa namanya? Ha? Silencer. Silencer stopper. Silap tu. Mesir lah geng. Memang motor geng. Stopper geng. Ini namanya silencer. Tantak tu video sejam-sejam. Cepat sikit naik first time. Kau kena letak main-main. Aku lagi 3 bulan je ni untuk YouTube punya syarat. Tapi dah masa 2 tahun, kalau kau cukup syarat, dia akan letak iklan juga. 2 tahun ke setahun? Setahun aku rasa. Memang setahun. Tapi dah masa 2 tahun. 2 tahun? Oh, dia bagi lagi extend? Tak tahu lah. Tapi biasanya kalau dah cukup syarat, dia baru akan dapat iklan ni. Kan? Yeah. Ha. Aku baca syarat YouTube, boleh tahan ke? Okay, susah so. So. Bincang. Boleh juga tak? Susah je. Nampak aku buat benda. Nampak tu. Macam yelah. Kata nak kreatif sikit. Tak apa, nanti dekat YouTube kau adalah bahan sikit. Orang terhibur sikit tengok apa. Dah terbuka ke? Ni dia. Satu ni je kan. Ambil masa setengah jam. Tu ada lagi sebelah geng. Anjay tu. Tapi kau orang sebelah ni pun senang ke ah. Baik ni dia. Nak asal lagi. Ya. Ni dia besar sikit. Kalau aku ada apik G tu. Apik G tak kena. APG tak kena? Tak. Dia macam pengikat lah benda tu dekat lantai kan. Tu kepit dia pergi ketat. Terketuk je. Tak payah nak tantang kaki-kaki lah apa lah. Buat kantor kat situ pun betul. Kau kan pomen. Apa je kau tak boleh buat? APG tu kena beli kau buat. Ya, mana tahu kau boleh DIY ke. Orang kampung ni dia kreatif dengan DIY ke tu. Betul. Senang kan. Kali ni senang. Bodoh. Aku rasa kali ni senang. Ya, tengok kau ketuk sekali je dah masuk dalam. Dia dah terbuka sikit. Semoga dia mudah kan. Oh, senang. Mudah kan. Sekali ketuk ke? Boleh share dengan aku tak? Pad motong kau yang marine. Yang mana? Yang aku tengah buat ni? Ni? Ini kalau siapa-siapa nak buat, ni stage 1. Apa yang aku buat? Stage 1 biasa buang sarang. Aku cakap sekat motor, enjin. Ha? Enjin. Kat. Tak ada. Aku potong lah. Apa dia? Spek enjin? Blok kecil kan kau pakai ni? Blok kecil je, saiz 200 je. 200 eh? Tapi poket sama aku boleh hidup kan biar dalam kan? Kaling. Hidup je lah.
Cuak kat aku dengar. Lagi 200 meter. Lagi 200 meter dah jenam. 200 meter. Ha, kita sepatutnya kau nak lagi cun kalau untuk motor game 700 meter lah. 700 meter dah jenam. Ha, lagi 300 meter tu untuk top speed. Ha, itu tip lah nak main sekilo. Nanti aku. Ha, tapi kalau highway tak ada limit. Highway kau tarik panjang gear macam mana pun. Tengok apa-apa lama nak lock kan. Highway. Dapat 5-6 kilo sedap dah. Sepanjang highway kau nak lock, bukan 4 stroke. 4 stroke pun jaga-jaga kat benda tu. Buat kena sekali jam, jam teruk. Tahu pun ni kena. Patutnya esok nak ambil ni. Betul aku. Okay. So, Wan cakap. Bukan setakat gasket je. Hey, tak siap aku nampak ni. Story dia ada kat rumah. Rumah dia kat Slim. Tahu lah aku. Pagi tadi aku tengok story dia. Dia tengah buat motor siapa kan lorin tu pakai Arnai. Motor Far. Far? Macam kau kan dah open kan? Aku yang orang tu tak ada dah open. Bukan jack pun. Jack? Yang ni je lah open. Piston besar. Tapi mesti ada 50 sikit. Mana? Eh mana ada? Dulu ni kan V-Force. V-Force aku masuk sini. Ha, mana ni dah. Orang kata macam set body biasa. Ha. Aku rasa ni orang-orang engine aku tu. Engine dah lama tu. Dia tak padu. Bohol. Hafiz pun kata nak bohol. Mana? Nak masuk bearing macam aku. Ni. Ha. Dia kata buat F-block dulu bagi hidup dulu. Ha, lepas tu buat kita sembang je. Masuk bearing je tu. Macam Hafiz ni juga kan. Kalau masuk bearing insyaAllah tak skip boleh kayu. Macam ketok. Beza. Aku piston 200. Kalau kau buat gear sambung untuk aku. Dia macam mana? Dia macam tap-tap. Duduk pun. Sebab dia, sebab bearing racing ni memang sedap. Oh, tu bearing racing. Ni engine ni, engine lama. Cuma yang aku ubah headblock, headblock aku kecil kan. Kavita standard, exhaust standard. Patutlah, lain macam lah pergi ya. Tu dia nak hidup. Kau engine standard. Dah buka kan? yang kita sembang tadi kau kena potong. Ini sama sini. Jom, welding. Tapi aku tak pasti yang buka ke tidak. Kau lalu ni buka tengok. Tak perasan lah. Aku isi, tak apa bawa je lah. Maksudnya kalau tu tutup kat bingkai memang aku ada bingkai.